Kondisi bayi Bu Novia semakin memburuk. Saya harus sampaikan kondisi ini kepada Bu Novia dan keluarga. Memburuk gimana, Dok? Komplikasinya semakin parah. Dan organ-organnya semakin melemah. Terutama organ pernafasan. Detak jantungnya juga sangat lemah. Dengan berat hati, secara medis, saya harus sampaikan kalau harapan hidup bayi Bu Novia sangat tipis. Sepertinya tidak mungkin lagi bisa bertahan. Maksudnya, Dok? Saat ini kita hanya tinggal menunggu waktu saja. Sampai semua fungsi organ akhirnya benar-benar berhenti. Karena semua alat bantu dan obat sudah tidak direspon lagi. Kondisinya terus menurun. Dan kita tidak tahu berapa lama lagi bayi Bu Novia itu akan bertahan. Semoga anak Novia bisa diselamatkan. Dokter, dengan dokter bicara seperti ini, artinya dokter itu mendahului Tuhan. Maksudnya dokter, cucu kami akan meninggal tanpa berusaha. Iya, Dok. Ini secara medis. Kami sudah melakukan segalanya. Manusia bukan Tuhan, Bu. Kemampuan kami dan alat medis di rumah sakit itu terbatas. Secara ilmu manusia, kami sudah melakukan semuanya. Dengan dokter bicara seperti tadi, artinya dokter menyerah. Harusnya dokter berusaha lebih keras lagi dong. Ma, cukup, Ma. Ma, aku mau ke anak aku, Ma. Aku mau ke sana, tolong anterin aku ke sana, Ma.
tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.